Persiapan jemaah haji kita Sikapul Solo keberangkatan 2019 gimana persiapannya Pak? Untuk persiapan calon jemaah haji Kabupaten Kapasulu pada tahun 2019 ini sudah 100% siap untuk diberangkatkan, dan kondisi jemaah Kabupaten Kapasulu sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sedangkan untuk jemaah calon haji Kabupaten Kapasulu ini terbagi pada dua kloter, yaitu kloter 12 dan kloter 16. Jemaah calon haji Kabupaten Kapasulu yang berada di kloter 12 berjumlah 132 orang, dan jemaah calon haji Kabupaten Kapasulu yang berada di kloter 16 berada sebanyak 10 orang. Tanggal berapa, Bang? Untuk keberangkatan sesuai hasil koordinasi dengan pemerintah daerah selaku koordinator keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, untuk jemaah haji Kabupaten Kapasulu akan diberangkatkan pada tanggal 11 Juli 2019 dan difasilitasi oleh Pemda bagi jemaah calon haji yang memakai lewat darat. Sedangkan untuk jemaah haji Kabupaten Kapasulu yang lewat udara akan dilepas juga pada tanggal 11 Juli 2019. Sedangkan untuk keberangkatan jemaah haji Kabupaten Kapasulu dari Pontianak menuju Batam untuk kloter 12 ini pada tanggal 15 Juli 2019 dan akan diberangkatkan dari Batam ke menuju Madinah pada tanggal 16 Juli 2019. Sedangkan untuk kloter 16 akan diberangkatkan dari Pontianak menuju Batam pada tanggal 19 Juli 2019 dan akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam menuju Mekah pada tanggal 20 Juli 2019. Itu masuk berapa sih, Pak? Masuk berapa sih? We'll be right back.